Bacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 10. Beginilah firman-Nya. Perjanjian Allah denganmu. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Janganlah kamu makan, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu. Aku akan menuntut membalasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya dan dari setiap manusia. Aku akan menuntut nyawanya sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya itu sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Amin.